Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan hari ini saya berada di Kampung Lengkong, Desa Mandala, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat suasana kampung dan beberapa rumah mewah yang ada di Kampung Lengkong ini ya. Dan ini saya akan masuk ke sana, lihat seperti apa suasana yang ada di sini. Dan jalan yang saya lewati ini merupakan salah satu jalan akses utama antar desa ya, yang menghubungkan desa Bebakan ya. Oke teman-teman, di sebelah kiri saya ini ada satu rumah mewah ya. Dan menurut informasi, rumah ini masih hubungan keluarga dengan yang di Cisadang ya. Dan ini ada masjid cantik ya. Oke teman-teman, ini ada jalan ke bawah. Kita akan coba melihat suasana rumah yang ada di bawah sini ya. Dan depan masjidnya itu berada di sini. Jadi saya akan memperlihatkan bagian dari depan masjid ini ya. Ini dia masjidnya ya. Oke, bagus banget. Coba kita lebih dekat lagi ya. Oke teman-teman, di sebelah kiri saya ini ada satu rumah mewah ya, dan ini bagus banget. Ini kalau kita agak jauh ini pemandangannya cantik ya. Dan saya coba melihat rumah ini dari dekat ya. Ini yang dari depan ya, rumahnya seperti ini. Sekarang coba kita mundur ya. Ini bagus banget ya teman-teman. Kiri kanan ini bagus nih. Oke, sekarang saya lanjut di bagian depannya lagi ya, di jalan utamanya. Punten ya Bu ya, mau lanjut di depan dulu. Mau ke depan? Iya. Ini di jalan utamanya. Ayo Bu. Oke, teman-teman. Sekarang saya akan ke jalan utamanya ini ya. Dan inilah rumah-rumah yang ada di jalan sini ya.
Oke, saya akan ke depan ya. Rumah-rumah yang ada di lereng atas ya. Dan saya akan lanjut ke sana ya. Lihat seperti apa suasana dan rumah-rumah yang ada di sana ya. Kalau ini rumah-rumah yang ada di kanan saya. Dan ini rumah-rumah yang ada di kiri saya ya. Ini juga rumahnya baru dibangun. Bagus juga ini ya. Cantik ya rumah yang ada di sini. Oke, saya akan masuk ke sana. Dan jalan ini kalau kita lurus tembus ke Kampung Panimbang dan Desa Babakan ya. Ya, kalau pemandangannya kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Sekarang saya di jalan yang paling belakang ya. Dan ini rumah-rumah yang ada di belakang sini. Dan saya masih lanjut ke sana ya, melihat seperti apa suasana yang ada di sana. Dan di sebelah kiri saya ini ada musola ya. Nah, anak-anak udah mulai datang untuk mengaji nih. Oke, saya lanjut sana ya. Dan inilah rumah-rumah yang ada di sini, bagus-bagus nih. Ini yang di sebelah kiri saya ya. Ini ada rumah lantai 2 ya. Di sini rumah-rumahnya juga padat ya teman-teman. Oke, saya akan lanjut ke sana terus ya. Dan ini ada jalan gang masuk ya. Ayo Pak, punten. Oke, teman-teman, di sebelah kanan saya ini ada rumahnya unik ya. Dan yang rumah lantai 2 ini tadi nawarin saya minum kelapa muda nih ya. Ini rumahnya nih, cantik ya. Alhamdulillah. Ini yang bapaknya yang nawarin saya minum kelapa muda tadi nih. Punten, ini bapaknya namanya siapa? Oh,
selamat. Selamat. Yang nawarin tadi saya minum. Dan ini teman-temannya dari mana ini? Makassar. Dari Makassar yang ini, Pak. Mendingan. Nah, teman-temannya jauh-jauh. Nah, ini dari mana? Dari Jogja. Mantap. Makasih ya, Pak. Ini saya lanjut dulu. Ayo mari. Oke, teman-teman, sekarang saya lanjut ke bagian depan melihat suasana dan rumah-rumah yang ada di depan sana ya. Dan di sini kampungnya juga rindang ya. Kampung Lengkong ini juga berada di tengah-tengah lembah ya. Jadi kampungnya ini dikelilingin hutan pinus dan perbukitan. Oke, sekarang saya sudah sampai di depan ya, dan ini panas. Ini yang tadi saya explore paling pertama. Ini yang jalan ke kantor desa ya. Dan kantor desa itu berada di ujung kampung ini ya. Dan ini lumayan panas ya. Tuh di atas itu ada bukit. Oke, teman-teman, ini kantor desanya ya. Ada kegiatan ya di kantor desa. Dan ini jalan menuju ke kecamatan ya, bisa tembus di antara kecamatan Cimanggu dan Karangpucung. Di bawah sini ada sekolah SD ya. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah berada di jalan belakang sini ya. Dan ini rumah-rumah yang ada di kanan saya. Di sini banyak pepohonan, jadi di belakang sini rindang banget. Ini ada pohon jambu, rambutan, sama mangga ya. Di sebelah sini ada lapangan voli, ada jalan yang menuju ke sana ya. Di sebelah sini juga ada rumah-rumah. Sekarang saya lanjut ke depan. Di bawah sini ada beberapa rumah. Dan di atas sini juga ada beberapa rumah juga. Hmm.
Kampung Lengkong ini juga besar banget ya teman-teman. Jalannya juga banyak. Ini rumah yang dari belakang sini ya. Atas itu juga ada rumah ya. Ini sekarang saya selesai yang di sini dulu. Sini juga rumahnya bagus-bagus teman-teman. Rumah-rumah minimalis. Tapi bersih ya. Oke, di depan saya itu jalan raya ya, jalan utama tadi. Dan ini yang rumah bagus ya, rumah mewah. Dan sekarang saya naik di sebelah sini ya. Dan saya akan naik-naik ke atas melihat pemandangan yang ada di atas sini ya. Dan ini lumayan berangin ya teman-teman. Oke, kalau dari sini pemandangannya seperti ini. Bagus ya. Ini apa ya? Dan di sebelah kiri saya ini ada rumah lantai 2, gede banget ya. Oke, teman-teman. Sini jalannya banyak banget. Ada yang sebelah sini juga nih. Sini rumah-rumahnya bagus ya. Saya masih turun ke bawah. Sekarang saya lanjut di sini ya. Dan di sini ayamnya banyak nih, teman-teman. Sebelah kanan saya ini juga rumahnya bagus ya. Oke, di sini rumah-rumahnya nggak terlalu padat ya. Di sini nggak terlalu berisik juga. Nah, ini ada rumah minimalis di kampung.
ini juga bagus ya, cantik ya rumahnya Pak RT. Punten. Nah, dan ini ibunya nih menanam bunga di depan rumah ya. Samping. Oke, ini rumah yang ada di sini. Samping rumah di tanamin singkong. Singkongnya ditanam di pinggir rumah. Karena kalau di kebun dimakan sama begok. Oke teman-teman, ini udah terakhir di sini ya. Dan di sebelah bawah ini kali. Ya. Oke, karena ini tembus di jalan utama ya. Jadi saya akhiri cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.